Fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun tentunya berpotensi besar mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Tarakan. Hal itu disebabkan karena persoalan banjir hingga kini belum terselesaikan. Kepala Bidang Perairan dan Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, Sabudi menjelaskan, selama ini pihaknya secara rutin telah melaksanakan giat pengecekan sungai dan drainase. Jika ditemukan yang dangkal, maka akan dilakukan pengerukan agar aliran air berjalan lancar. Sabudi mengakui, jika fenomena La Nina berpotensi menyebabkan banjir karena tingginya intensitas hujan yang terjadi. Kendati begitu, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan pengerukan sungai di sejumlah titik setiap hari sesuai tempat yang sudah dijadwalkan atau dari aduan warga. Ia juga mengakui, saat ini hanya bisa melakukan pengerukan pada sejumlah akses pembuangan. Walau demikian, pihaknya terus mengupayakan agar pembangunan pengendalian banjir tetap berjalan secara bertahap. Agustian Zakaria melaporkan.